Alright, so jadi beberapa hari ini aku mendapatkan sebuah video yang mana ini banyak dari kalian juga untuk meminta aku membahas dari salah satu seorang YouTuber yang berasal dari negara Malaysia. Bisa dikatakan saat ini dia itu dalam bahaya atau memang dalam teror yang bisa dikatakan makhluk halus yang tak kasat mata, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ya balik lagi bersama aku di sini. Salam. So guys, apa kabar hari ini Indonesia, Malaysia, dan semua sampai Merauke, siapa yang menonton video ini, selain harap hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik di video aku dan support aku sampai sejauh ini, guys. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, bahkan sudah ada satu bulan lamanya, yaitu salah satu seorang YouTuber yang berasal dari negara Malaysia, yaitu kronologis profil YouTube-nya itu seperti ini. Nah, yaitu dari salah satu YouTuber, Frinsy Mid Life, dan dia mengalami sebuah kejadian-kejadian aneh yang berada di dalam rumahnya, guys. Dan kejadian ini berawal dan bermulanya yang mana dia melihat salah satu seorang YouTuber-YouTuber dari luar negeri, yaitu membeli sebuah alat, yaitu kotak gitu ya, kotak yang banyak direview oleh YouTuber-YouTuber luar. Dan Frinsy Mid Life ini merasa penasaran apakah benar adanya sebuah mistis-mistis yang berada di dalam kotak ini setelah dibeli gitu, geng. Dan dia merasa penasaran dan langsung untuk membeli sebuah kotak ini dari Dark Warp. I buka that box dekat my old apartment. The big box. I buka benda tu. I thought it's not real. I thought it's... Bermula awal kejadiannya itu setelah dia selesai mereview sebuah alat yang dia beli kotak kecil itu dari Dark Warp. Dan kejadian-kejadian aneh meliputi rumah dia dan seakan dalam mara bahaya dan seakan-akan diteror oleh makhluk-makhluk halus yang tak kasat mata, guys. So jadi bagaimanapun kebenarannya, yuk langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Ustaz datang rumah aku, ada berita buruk. Iblis serumah. Hey, what's up, guys? Prince Mid here. Assalamualaikum semua orang. Waalaikumsalam. Okay, I'm having a very bad few weeks. Aku tak tahu nak cakap macam mana korang. Aku punya keadaan, I punya situasi here, okay, in this house selama beberapa minggu, okay, has been not tak senang. Aku tak boleh tidur. Aku tak boleh nak sit down and play I punya PS5 sekejap. I tak boleh just I duduk sekejap. I tak boleh though, you guys. Honestly speaking, I don't know what the fuck, why semua ni macam tengah happening. Aku tak tahu macam mana I want to say this. Aku jumpa satu ustaz. Lepas tu he say things that I don't ever not repeat at all. Aku fikir pasal benda that he told me, guys, until now aku macam okay, I don't think so lah, you know. Kalau you guys ada follow me on Instagram, kalau you guys ada follow me on Twitter, kan, you guys, I selalu record tau. I dengar je bunyi tu, I akan record and then I will post it on my social media. So for siapa-siapa yang tak tahu, kan, you guys, I tinggal seorang. Okay, my room is right there though. I'm alone and I've always been alone for a long time. Okay, for real though. So for beberapa minggu ni, you guys, I tengah duduk lah. I tengah duduk kat sini on this couch. I swear to God, here on this couch, I tengah duduk. Sumpah, I swear to God though, you guys, I boleh dengar macam someone sudah nyumpah-nyumpah loh. Dia sudah bersumpah gitu bahwasanya ini belakang asli gitu, geng. Real gitu ya. Pukul 11 pagi I'm sitting here, aku nak main aku punya game. Then I swear to God, I boleh dengar footstep di belakang aku. Okay, I boleh dengar people walking down the stairs. I boleh dengar, you guys, someone walking down the stairs. Orang berjalan, coming down. Guys, I really hear it next to my ear. It's next to my face. I really dengar bunyi tu. I don't know what the is going on. I tengah duduk kat meja, I tengah makan.
Sumpah, I hear someone walking sebelah aku. Sebelah aku. Hello? What the fuck? Orang tengah jalan tu. Itu benar loh, itu benar suara. Wow, itu benar suara orang berjalan kaki, geng. Di bagian tangga dia gitu ya. Jadi dia di sini menceritakan yang mana beberapa minggu ini terjadi kepada dia atau terjadi di dalam rumah dia itu suatu hal yang aneh atau suatu hal gangguan-gangguan makhluk gaib yang tak kasat mata, guys, yang selalu menghantui si Prince Mid Life ini gitu, geng. Setelah dia melakukan mereview barang yang dia beli, kotak kecil yang berasal dari salah satu warp, yaitu Dark Warp. Dia membeli alat itu dan dia merasa penasaran apakah benar ini mempunyai hawa-hawa makhluk halus, karena begitu banyaknya YouTuber-YouTuber luar untuk mereview sebuah barang ini semua mempunyai kejadian-kejadian aneh gitu. Jadi si Prince Mid Life ini merasa penasaran dan dia membeli dan mencoba untuk mereviewnya, guys. Dan setelah dia mereview itu, beberapa hari kemudian dan bahkan beberapa minggu, rumahnya itu serasa aneh gitu ya. Serasa aneh yang ia rasakan gitu, geng. Gila, men. I tengah tidur dalam pukul 2 pagi ke macam tu, you guys. I masuk tidur dalam pukul 12 ke macam tu. I punya kucing masuk tu, you guys, in the room dengan I. This cat here tengah macam dia tengah marah, macam dia tengah nak serang benda tu. I don't know how to explain to korang. Aku duduk kat rumah ni seorang, so aku lah yang selalu nampak benda-benda tu. I record benda tu semua. So, dengar orang kat dalam. Wow, gua udah merinding aja nih, gila, men. Oh ya, ada suara. Sebenarnya benda dah lama. What the fuck, orang yang gak ada. Aku cakap dengan Shul, kenapa rumah ni wow, tiba-tiba, you know, it's like I hear orang tengah jalan semua and all the stuff. Betul, dia kata aku punya belakang rumah ada hutan. Hutan. I don't know how and then I don't know. Oh, dia tinggal di belakang hutan, guys. All the things that I've been hearing, you guys, semua memang dapat atas right now and it's complete darkness kat sana. Aku belum buka lampu because I don't know. I don't want to see shit. Aku tak even care pasal my PS5. I dengar show hari tu lepas unbox the PS5. Kita tengah duduk kat sini, kita tengah main game. Always, aku selalu dengar. I always hear wow, things coming daripada tingkat 3. Swear to God, aku selalu dengar orang jalan in this freaking room though. Wow. I dah tak tidur lagi in my room. I dah tak buat I punya videos untuk you guys dekat atas lagi dah. There's a reason why I move everything downstairs. Aku punya komputer semua, you guys see this chair. Okay. I dah tak sleep upstairs anymore. Now, I tidur bawah. I punya katil dekat bawah. I punya komputer dekat bawah. I punya lights, everything, you guys. Everything I have, semua dekat bawah. I swear to God, I keep hearing. I know. Wow, masih ada yang mengganggu dia lagi. I pun tu. Honestly, guys, hampir 6 menit itu ada yang mengganggu dia lagi. Gila. I dengan dia je seorang. I don't have my mom here ke ataupun siapa-siapa tau. It's just I dengan dia je tau, guys. I don't even know. I dengar ada benda semua yang macam tengah bergerak. I keep hearing things coming daripada tingkat 3. Aku tahu this is the internet. Ada banyak benda yang fake. People will be like, oh, they're fake. I do not care pasal attention. I don't care pasal semua benda ni. I'm saying all this, you guys, because it has been happening to me in my house.
Aku tinggal seorang. I think it's best if wow. I tell you guys everything. I was here. Aku tengah makan after dinner, alright? Ada some rice kat sini dan I makan kat sini, okay? I actually hear someone walking kat sini. Like right here. Belakang aku. And I was right here. Aku tengah makan. Hear someone memang walking right here. Like you can feel it, you know? And then I kat sini, I tengah makan. If aku bullshit, I'm going to hell. I'm just saying. I pergi jumpa satu ustaz. He's a young ustaz around 30 lebih. So aku macam dia macam member tau. So tapi he's ustaz. Aku macam pergi back and forth. Dia kejap dia wow. senyum. Lepas tu dia macam serious. Ustaz Syafiq. Dia say, benda ni sedap bila? Aku cakap dekat dia, benda ni happened since my apartment. Tempat tidur kau pejam pun okey dulu guys. Kalau orang nak... What the fuck? Gua sampai merinding gila men. Aku ingat hantu kau. Sure, you are the worst ever though, serious. Aku tak setahu apa tu. Aku tak setahu apa-apa? Ya! Aku just tengok macam ni. Aku tengok Tom ya. Tengok-tengok ni. Buster jatuh. My god, my tenas what? Lah, Syul. Ada barang jatuh. Dia tak sentuh, no, serious. Mana dia redor? Damn it, dude. Aku benda last day in my apartment, ada benda tu yang happening. He asked me satu question. Wow. Kau ada ambil apa-apa ke you bawa balik rumah? I cakap dekat dia, no, I tak suka just ambil benda daripada luar. Benda-benda yang kat tepi ke apa kan. Aku tak bawa anything into my apartment ke dekat rumah ni. I remember satu benda. Shot. I remember what aku beli dekat eBay dulu. RM86, RM69, RM69, RM90, RM63, RM168. I remember. Nah, ini kan. Beli something. Lepas tu aku dia membeli barang itu macam ada halam situ. Telur dia guys, you kena tengok betul-betul. It's like ada macam benda putih-putih lah, you know, dekat sini. Okay, tunggu sebentar. Nah, di sini di awal-awal kejadiannya itu dia mengakui bahwasanya lebih kepada alat dan barang yang ia beli gitu. Jadi pengaruh di rumahnya itu dia merasa dan meyakini bahwasanya awal mula dia digangguin oleh makhluk halus. Awal mulanya itu berasal dia membeli sebuah alat kotak dari Dark Whoop, guys. Gila men. Ini mungkin ada sesuatu ya mungkin ya di dalam alat yang dia beli ini gitu loh. Ini kan hal yang gak logika gitu geng. Hal yang gak logika gitu ya. Tiba-tiba kok ada barang yang seperti itu dijual online kan gitu geng. Dan si Prinsip Midlife ini mengaku bahwasanya asal mulanya kejadiannya itu, ya gue pernah membeli ini dan gue review. Dan setelah gue review inilah kejadian-kejadian setelah gue melakukan hal ini gitu geng. Gila men. Ada kesan dekat dinding macam overnight. It was overnight. Ada kesan ni dekat dinding. You guys tengok betul-betul the colouring, benda-benda yang wow. Terlalu lagi guys. Macam lagi getting darker and darker. And also you guys, in this house overnight, I don't know how it happened. I don't know what's going on. I tak tahu macam mana any of this boleh happen you guys. I'm shocked. Aku rasa aku menangis sekejap. I was so scared. 2 hari lepas here wow. It was fine. Aku pasang surah-surah semua. Lepas tu the next morning I bangun tidur, yeah, dia memutar ayat suci Al-Quran ya. What the fuck man. Tunggu sebentar. Gila, ini rumahnya itu seakan berdarah gitu geng. Seakan wow, gua sampai merinding gila. Ini gue ngerekodnya hampir jam 12 malam geng. Ya hampir jam 12 malam. Gila. Setelah dia memutar ayat kursi tersebut, ini rumahnya seakan berdarah gitu geng. Tapi
macam lumutan gitu ya, macam rumah yang enggak pernah dirawat gitu, geng. Wow. Gila. Masya Allah. I don't know what that is. You guys tengok betul-betul the coloring, benda-benda yang coklat ni, guys. Wih. What the hell is that? Honestly, yeah. The exact thing happened on the third floor punya dinding. Sumpah you guys, sebelum ni memang tak ada. It was not like that. Ada kesan tau dekat sana. I was there hard to you guys and it was nothing. It was white, it was clean. And for some reason you guys, ini lagi besar gila than my apartment dulu. What? It was fine sebelum ni. Aku bangun pagi, aku pergi sana. Overnight, it became like that. As far as I know you guys, aku dah buang dah benda tu. I pergi karak. Tempat yang paling ada banyak benda-benda yang macam tu, they say, aku pergi hutan. I pergi buang tu. Dekat dalam hutan, dekat karak. I got this box. This ustaz. Ustaz ni kata, sebenarnya bukan rumah. Aku boleh pindah mana-mana. The house is fine. The house is okay. Lepas tu, he said something yang aku tak suka kalau nak cakap benda ni. Aku tak, I don't really percaya. Because I don't want it to be real. Ustaz ni kata, benda tu ikut you. Wow. You pergi. What the fuck, man? Gila. Aduh. I gua nonton apa? Hampir merinding, gila, man. Aku tidur on a sofa bed. So every night I duduk here on this couch. I main apa ni, PS5. Every night I can sit here. Demi Allah, I keep hearing things coming from the third floor. I keep hearing things coming down the stairs. I keep hearing things passing my ear. Sebelah muka aku, I can feel and hear someone. Sumpah, I will not lie pasal benda-benda ni semua, you guys. Aku tak tipu. Aku tak tipu. I'm not crazy. This is real stuff. And sumpah, if aku tipu, I'm a piece of shit. Memang sampai bila-bila. I have been experiencing all this, you guys, semenjak I buka that box dekat my old apartment.